F1 Powerboat Lake Toba Indonesia yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 disambut meriah oleh masyarakat sekitar Danau Toba. Kemeriahan nonton bersama F1 Powerboat membuat event ini tak terlupakan. Acara kelas dunia ini mendatangkan wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara, juga berhasil membangkitkan ekonomi, khususnya di sektor parekraf dan membuka lapangan kerja. Kita pokoknya ingin memastikan pada tahun depan event yang sudah kita siapkan ini bisa menarik lebih banyak wisatawan datang ke Danau Toba, membangkitkan investasi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, karena targetnya tahun 2024 ada 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas untuk masyarakat untuk kebangkitan ekonomi kita. Great race. We enjoy beautiful thank you very much. Performance from you, and yes. I shook your hand before the race. I feel lucky now. Yes, thank you. It's a great honor. It's fantastic. Indonesia, it's a wonderful country. And I learned to say thank you in Polish. Dziękuję. Yes. Langsung lo datang, ini baru nih menteri kita yang luar biasa. Horas! Terima kasih untuk bantuannya seluruh masyarakat di Balige, untuk dukungannya buat F1 Powerboat. Semuanya suka? Tahun depan lagi? Tahun depan lagi? Terima kasih. Dan terima kasih udah support. Sama-sama. Ini acara Pak Presiden, senang sekali, dan mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan buat masyarakat di Bali dan Danau Toba. Oke, okay, joget, nyanyi. Oke, okay. Kita kasih Bang Sandi lagu Si Jamila. Si Jamila itu, udah siap kalian? Udah siap kalian? Siap nyanyi, goyang.